Hai, assalamualaikum semua, jumpa lagi. Oke, hari ini kita masak kurma ayam istimewa, jom. Oke, ini bahan-bahannya. Satu ulas bawang besar, cincang halus. Kemudian rempah 3 sekawan. Buah pelaga, bunga lawang, kayu manis. Kentang ni kalau nak banyak pun boleh, tak ada masalah. Sediakan 1 kilo ayam yang dah dicuci bersih. Halia banyak ni pun cukup. Tomato terpulang, nak yang hijau boleh, yang merah pun boleh. Wak pilih yang hijau. Untuk santan pula, wak mesti pilih adabi. Santan adabi lain pada yang lain. Yang ini pecah kurma, ayam dan daging dari adabi. Mula-mula kita larutkan dulu perencah kurma tadi, ya. Sampai jadi macam ni. Panaskan sedikit minyak, lepas tu kita tumis bawang merah dan rempah 3 sekawan kita tadi. Agak-agak bawang dah layu, kita masukkan pula halia. Tunggu sampai halia naik bau. Kemudian kita masukkan perencah kurma adabi kita tadi. Kacau sampai naik bau wangi. Barulah kita masukkan kentang. Belum siap lagi tapi baunya sungguh menarik. Ha, sekarang masukkan ayam yang dah kita cuci tadi. Ha, masukkan semua. Kemudian kacau bagi sebati. Apabila semua dah nampak sebati, barulah kita masukkan air. Air ni agak-agak lah. Kalau nak kuah banyak, letaklah lebih sikit. Kemudian kita biarkan mendidih selama 3 minit. Buka dan masukkan tomato. Baunya dah membuatkan wak tak sabar nak makan ni. Langkah terakhir, masukkan santan adabi kita tadi. Korang nampak tak tu, pekat tak santan adabi? Okey, biarkan mendidih sebentar. Okey, dah pun siap kurma ayam istimewa. Senang je kan, tak susah. Wak jamin, lepas ni korang mesti menjilat jarilah. Ha, jangan lupa sharekan video ni dengan kawan-kawan sebelah rumah ke adik-beradik. Tak cuba, tak tahu. Dah cuba? Jumpa lagi. Bye.